Hello guys, welcome back to my channel di Skill Vela. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi. Saya akan membahas video tutorial tentang cara menghemat baterai atau cara agar baterai tidak boros. Oke, di sini saya akan memberitahu 5 cara simpelnya. Nah, agar masalah baterai boros di HP kalian bisa teratasi, berikut ini adalah cara menghemat baterai di HP kalian agar bisa bertahan lebih lama. 1. Redupkan cahaya layar. Oke, dengan cara meredupkan cahaya layar ini adalah cara yang paling standar yang bisa kamu lakukan jika ingin menghemat baterai HP kalian. Dengan pengaturan pencahayaan yang tinggi akan membuat konsumsi baterai di HP juga akan semakin tinggi. Efeknya, baterai menjadi lebih boros. Untuk itu, untuk menghemat baterai Android, kamu jelas harus mengurangi cahaya dari layar atau sedikit meredupkannya. Selain lebih menghemat baterai, mata kamu juga tidak akan cepat lelah akibat melihat cahaya yang terlalu terang. 2. Matikan fitur getar. Bagi sebagian orang, fitur getar ini sangat dibutuhkan karena itu juga akan dapat menjadi penanda lain ketika ada panggilan masuk. Hal ini sendiri normal dilakukan karena nada dering dianggap kurang terdengar, bisa memancing perhatian orang atau mengganggu orang lain. Oke, yang ketiga, matikan fitur GPS atau fitur lokasi. Salah satu cara untuk menghemat baterai HP dengan mematikan fitur lokasi atau GPS, sebenarnya fitur ini sangat berguna ketika kita sedang mencari alamat menggunakan layanan Maps. Saran saya, lebih baik fitur lokasi ini hanya dapat dipakai di saat-saat seperti yang sudah disebutkan di atas. Yang keempat, aktifkan fitur penghemat baterai. Oke, HP-HP zaman sekarang kan sudah semakin canggih karena mereka sudah menyediakan fitur penghemat baterai yang bisa kamu manfaatkan. Biasanya penghemat baterai yang dilakukan adalah dengan mengatur pencahayaan layar dan mematikan aplikasi-aplikasi yang berjalan di background. 5. Bersihkan aplikasi yang berjalan di background. Contohnya seperti ini. Jika HP kalian sudah tidak dipakai, maka hapuslah aplikasi-aplikasi yang ada di belakang. Jadi, kalau tidak perlu, kalian hapus saja karena dapat memboroskan baterai. 6. Jangan pakai banyak widget di home screen. Oke, salah satu hal yang tidak disadari akan membuat baterai HP menjadi boros adalah menaruh terlalu banyak widget di home screen. Widget tersebut adalah akan aktif dan memakan baterai HP sedikit demi sedikit. Karena itu, lebih baik buat tampilan home screen HP menjadi lebih kosong atau polos dengan menyingkirkan widget-widget di HP kamu. Selain menyingkirkan widget, kamu bisa menggunakan wallpaper warna hitam agar cahaya di HP menjadi tidak terang dan baterai pun tidak menjadi boros seperti contoh saya ini memakai wallpaper yang sangat gelap supaya menghemat daya baterai HP. Oke, sekian dari video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.